Tuh, airnya aja muncrat. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, biar nggak terlalu pucat, kita tambahin lipstick guys. Tadi live stream, jangan lupa ditonton ya. Oke. Oke, udah cantik. Jangan lupa cuci tangan. Kemudian baru kita mulai nge-YouTube. Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini aku masak sayur ini. Ini namanya sayur pak choy di sini ya. Dan ada tahu. Jadi caranya seperti apa? Ini udah dicuci. Tapi kalau kalian mau lihat, kalau kalian mau lihat, alah kalian juga bisa lah caranya nyuci seperti apa. Ambil air grojoki banyu. Oke, tak liatin ya caranya ya. Grojoki banyu. Ini kita ini ya. Tuh. Satu persatu gini kalau kalian mau. Tuh, ini gampangan aja, guys. Nih, apa namanya nih, guys? Oke, kita petikin dah. Mau dipetik atau dipotong terserah ya. Nah, ini jangan dibuang guys. Ini bisa buat ditanam kembali. Pakai air, kemudian ini ditancepin ke air. Jadi deh. Tancep seperti ini, jadi biarin di sini. Oke, lanjut ya. Let's go. Oke, ini udah ada sayurnya. Tinggal di enak nih. Tinggal dipotong aja, guys. Potong bagian batangnya dulu ya. Dan ini bisa buat kompos, oke. Okay? Kita sisihkan di sini. Atau enggak, ininya dibelah dua. Tuh, dibelah dua, sayang. Biar enggak terlalu lama masaknya. Oke, dibelah dua dulu. Dijai nih, ibu-ibu nih. Ibu kalau... Nah, ibu. Saya lah, saya kan ibu. Saya bilang diri saya sendiri ya, bukan orang lain ya. Nih dipotong dua gini. Ini sayur paling mudah bikinnya guys. Nih wes yo. Nih udah seperti ini nih. Tuh lihat cantik. Kemudian ininya bisa masuk ke dalam kompos sekalian ya. Dimasuk dalam kompos. Nih tak liatin sama kalian komposnya nih. Ini khusus pembuangan buah sama potongan sayur. Jadi kita nggak pernah buang ke dalam itu ya, ke dalam bak. Tapi kita buang di sini, kemudian ditanam guys di dalam tanah. Jadi tuh ininya naik gitu, subur. Oke. Oke, jangan lupa cuci tangan lagi. Kalau kalian bilang oh, nggak cuci tangan, cuci tangan lah. Oh, denger kan? Denger kan suaranya? Tuh, airnya aja muncrat. Oke, okay, kita lanjut ya, Rek. Kalau videonya agak blur, berarti I'm enjoying my video. That's it. Oke. Okay. Nah, ini tahunya. Tuh. Jangan lama-lama masaknya, coy. Dipotong kecil-kecil. Nggak usah terlalu kecil juga, nggak apa-apa ya. Tuh. Aku pakainya setengah aja, nggak usah terlalu banyak. Dan bumbu untuk sayur ini paling gampang, cuma pakai dua
2 garlic. Tuh. 2 siung bawang putih. Kita geprek. Asai. Geprek lagi nih yang gede nih, guys. Oh. So, seperti ini doang. Kemudian dicincang ya. Let's go masak. Okay. Ip yo. Nyalakan api. Ya. Enjoying aja ya. Kemudian tuang si minyak, jangan terlalu banyak, dikit aja. Okay. Tuang. Suatu hari nanti pastikan bercahaya. Okay, bahannya cuma oyster sauce, garam, sama merica, sudah gitu aja. Nih udah panas banget nih. Kita masukkan si ini dulu ya, tahu dulu ya. Tahunya dulu. Yuk. Siapin deh nasinya. Nasinya aku pakai nasi semalam, guys. Tinggal panasin dalam oven. Ya, bukan oven, tapi microwave. Nih dah. Jangan terlalu kering. Putlah. Panasin kemarin ini nasinya, Rek. Kita balik tahunya. Oh, sampai meloncat. Masukkan bawang putihnya ya. Bawang putih masuk. Goreng sebentar. Dia harum. Nih ya, baru masukkan si sayur ini. Kita ambil batangnya dulu. Sayurnya aja pakai lipstick nih. Jadi supaya tidak keras ya. Masukkan sayurnya ya, guys. Langsung garam, merica, oyster sauce. Jadi ini benar-benar nggak usah terlalu lama karena maunya dia crunchy. Ini stok soy ini, vacuumnya biar nggak bau.
Nah, di sini aku ada nasi, tinggal dipanasin ke dalam microwave. Oke, udah jadi guys, tinggal makan. Udah siap. Ini kita taruh di tempat semula. Jadi biasanya kalau aku makan itu harus dibersihin secepat kilat dulu baru makan. Nanti dibersihin lagi nih guys. Ini benar-benar buat ngilangin ininya, celap-celapnya gitu. Oke, okay, udah titut, itu 1 menit aja. Udah selesai. Nah, tuh kan udah. Dan dimakannya pakai sambal, sambal homemade terasi. Lihat guys tuh. Tuh, ada kuahnya, ada nyemeknya gitu ya. Makan. Manganku searap-arap, Rek. Nih. Ayo makan. Nih, udah jadi. Ditemenin keropok, ditemenin homemade pangsit, makan semua, let's go. Oke, udah, bismillah ya guys, bismillah cinta, bukan bismillah, bismillah, masakan aku yang super simple. Panas keropok. Enak. Enak lah. Masak ininya jangan lama-lama, jadi dianya crunchy dan masih fresh. Tuh.
Kenapa nggak pakai tangan? Karena ini ada kuahnya, guys. Kuah nyemek-nyemeknya. Mantap, ya. Guys. Ini untuk roastab udah pernah di-share ya. Klik aja suggested video, enak banget. Biasaan deh. Kurang lagi. Emang enak banget, gurih. Mantap. Udah habis, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau nggak suka, jangan di-subscribe. Okay, guys. See you next time. Thanks for watching. Bye. Aku bersihin ngelengkrahan dapur, guys. Ngelengkrah banget. Bye.